Hello guys, welcome back with me Joyce. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Dan di video kali ini saya akan mereview jam tangan lagi guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu guys di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Support terus channel ini supaya bisa berkembang teman-teman. Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi, kita langsung review jam tangannya. Jeng 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 jeng, ini dia guys, jam tangan Alexander Christie. Dan untuk jamnya ini warna silver kombinasi biru teman-teman. Dan untuk dalamannya warna putih, ada tulisan Alexander Christie. Dan kemudian ada jarum kecil multifunction sebagai hari, sebagai tanggal, dan 24 hour alias 24 jam. Dan untuk movementnya ini menggunakan VH67 sehingga jarum detiknya berjalan mulus ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat tombolnya teman-teman. Ini cuma ada satu tombol dan agak kecil ya. Dan kita lihat di sini ada logo Alexander Christie-nya. Oke, kurang nampak ya guys. Saya coba belum nampak juga. Dan bentar, saya fokuskan dulu. Ini sudah nampak ya guys. Ini ada logo Alexander Christie-nya. Dan sekarang kita lihat di bagian casing belakang. Sebentar ya teman-teman, saya fokusin dulu. Oke, ini dia Alexander Christie dengan tipe 2823BF menggunakan movement VH67 untuk ketahanan air 30 meter guys. Dan untuk talinya seperti ini teman-teman. Ini warna kombinasi silver biru biru. Dan untuk bagian belakang talinya ini silver semua guys. Oke teman-teman, sekarang kita lihat bagian penutupnya. Ini ada logo Alexander Christie dan ini seperti ini guys. Kalau mau buka tinggal tekan saja. Oke guys, sekarang kita ukur diameternya. Untuk diameternya ini 3,7 cm. Untuk ketebalannya sekitar 0,8 cm. Untuk ukuran 3,7 cm ini, jam tangan Alexander tipe ini bisa untuk cowok dan cewek. Ini saya tes pakai ke tangan saya guys. Untuk teman-teman cowok yang pergelangan tangannya kecil, ini bisa jadi pilihan teman-teman ya guys. Dan untuk cewek yang suka sport, ini juga bisa jadi pilihan teman-teman. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-temannya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan see you in the next video teman-teman. Dadah.